Salam sejahtera. Admin sangat terima kasih kepada Anda semua yang sudah support channel Admin ini. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada Anda. Kurungan video mungkin hari esok, 13 November, menjadi lebaran baru Nabila Razali. Penyanyi dan pelakon Nabila Razali tidak menafikan bakal berkongsi berita gembira kepada orang ramai tidak lama lagi. Memetik laporan Melodi, Nelova, Nabila berharap agar semua orang bersabar menanti kabar gembira selain tidak putus mendoakan yang terbaik. Semestinya ada berita gembira, ada berita baik. Tak sabar saya nak kongsikan kepada semua orang. Saya harap sementara menunggu berita itu. Korang mendoakan kesejahteraan saya atau orang di sekeliling saya. Ditanya masih aktif bekerja meskipun sedang berdarah manis dalam dan menunggu hari bahagia, pelantun lagu Permata Hati berkata, dia committed dengan tuntutan kerja.